Sejumlah pohon peneduh di tepi jalan Insinyur PHM Nor, tepatnya dari perempatan Samsat menuju Tugu Tanjung Puri, dirusak oleh orang tak dikenal. Pelaku pengrusakan memotong keliling kulit pohon dengan tujuan mematikan pohon tersebut. Menyikapi hal ini, anggota Komisi 3 DPRD Tabalong, Jurni, berpendapat pengrusakan pohon tersebut jelas merugikan pemerintah daerah. Karena menurutnya pemerintah daerah telah menganggarkan dana untuk penanaman pohon peneduh tersebut. Pengrusakan ini pun dianggap telah menghambat pembangunan, karena menurut Jurni, mewujudkan Tabalong yang hijau dan asri merupakan gerakan yang tengah digalakkan pemerintah daerah. Menurut anggota komisi yang menangani pembangunan tersebut, pihaknya akan merancang aturan agar pelaku pengrusakan dapat dikenakan sanksi pidana. Kalau kami menghendaki yang namanya orang jahil-jahil yang seperti itu, yang tidak ingin melihat artinya Kabupaten Tabalong berkembang baik, indah, segala macam itu, ya wajarlah kami rasa diberikan sanksi. Karena jangankan yang seperti merusak yang seperti itu, karena itu semua yang kita tanam itu kan menggunakan dana APBD. Jadi wajarlah kalau yang merusak itu mungkin pidana atau seperti apa nanti di dalam hasil rapat. Perlindungan terhadap fasilitas peneduh sendiri sebenarnya telah diatur dalam Perda tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tetapi dalam perda yang disahkan 28 Mei lalu tersebut, hanya mengatur sanksi penggantian pohon baru. Hendriani, TV Tabalong, melaporkan.